Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgon Putra Tambunan. Virgon ditangkap bersama seorang wanita ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis dini hari 20 Juni. Ditemui pada Jumat pagi, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Panji Yoga Indrawini mengatakan Virgon dan rekan wanitanya masih diperiksa. Berdasarkan tes urin keduanya positif menggunakan sabu-sabu, dari penangkapan polisi menyita barang bukti berupa satu paket sabu-sabu serta alat isap. Sebelumnya, keluarga musisi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Meski tidak sempat bertemu, kakak Virgon merasa lega karena sudah mengetahui kondisi Virgon yang disebut tidak dalam tekanan dan sedang beristirahat.